Halo, kembali lagi di channel Mahwatch dengan saya Fasa. Kali ini saya akan merekomendasikan 5 jam tangan G-Shock series terlaris apa saja. Ayo kita lihat. Yang pertama yaitu tipe Gravity Master, yaitu GA1004 BDR. Di sini bisa dilihat tampilannya sangat bagus. Perpaduan warna hitam dan merahnya sangat keren. Untuk kacanya dia sedikit lebih cembung, dia menggunakan mineral crystal glass. Di sini dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu lebar, cocok banget untuk kalian yang berjiwa muda. Untuk speknya dia terdiri dari kompas serta termometer. Dia dilengkapi juga dengan alarm, stopwatch, serta timer. Untuk movementnya dia menggunakan quartz. Untuk case-nya dia menggunakan stainless perpaduan dengan resin. Untuk strapnya dia menggunakan full resin. Selanjutnya ada GX56BB1DR. Di sini bisa dilihat dia full black. Untuk tampilannya dia full digital dengan berbahan dasar full resin. Dia berbentuk kotak dengan ketebalan tidak terlalu besar, yaitu hanya 17 mm saja dengan diameter 53 mm. Di sini dia menggunakan power solar movement. Untuk speknya dia terdiri dari fitur work time, LED light, ada stopwatch serta 5 alarm. Dengan tampilannya full black, cocok banget bagi kalian yang untuk tampilan lebih keren serta macho. Yang selanjutnya ada serinya Rexman, yaitu GW9403DR. Di sini untuk speknya dia sudah menggunakan top solar movement. Untuk kacanya dia menggunakan mineral crystal glass. Di sini dia dilengkapi dengan triple sensor, yaitu dia tersedia kompas, altimeter, barometer, serta termometer. Selanjutnya ada GR B100GB1ADR. Di sini tampilannya macho dan keren karena ada kombinasi antara hitam dan goldnya. Dia di sini dilengkapi dengan Bluetooth. Untuk speknya ada alarm, stopwatch, serta timer. Di sini juga dia sudah menggunakan power solar movement. Untuk bahan dasarnya dia menggunakan resin. Untuk kacanya dia menggunakan mineral crystal glass. Selanjutnya yaitu serinya Mat Master, yaitu GG1001A5DR. Tampilannya sedikit lebih garang dengan kombinasi warna coklat serta hitam. Dilengkapi dengan twin sensor, yaitu kompas serta termometer. Untuk kacanya dia menggunakan mineral crystal glass. Untuk bahan dasar case-nya menggunakan bahan dasar resin. Di sini dia masih menggunakan movement quartz. Untuk water resist dia bisa hingga 200 meter. Jadi seri Mat Master ini cocok banget untuk kalian yang berjiwa adventure. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Terima kasih.